Harga pangan yang mahal menjadi isu yang belum terselesaikan. Saat ini sejumlah komoditas harganya melejit, seperti semua jenis cabai misalnya. Harga cabai rawit merah saja saat ini sudah tembus Rp120.000 per kilogram. Harga itu terjadi di Pasar Pulau Gadung, Jakarta berdasarkan catatan informasi pangan Jakarta, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Padahal sebelum hari raya Lebaran tahun ini, dalam catatan Detikcom komoditas itu sempat menginjak level Rp60.000 per kilo. Kini artinya sudah naik lagi dua kali lipat. Harga rata-rata cabai rawit merah di Jakarta Rp108.694 per kilo, sementara harga terendah ada di Pasar Jembatan 5 dengan harga cabai rawit merah Rp88.000 per kilo. Kemudian cabai merah besar rata-rata Rp84.411 per kilo. Tertinggi juga menembus Rp120.000 per kilo di Pasar Pulau Gadung. Selain itu, harga keriting juga telah tembus Rp100.000 per kilo di Pasar Klenderses. Sementara harga terendah ada di Pasar Pluit Rp70.000 per kilo. Harga cabai rawit hijau rata-rata Rp79.444 per kilo. Tertinggi Rp90.000 per kilo di Pasar Jatinegara dan terendah Rp60.000 per kilo di Pasar Cijantung. Sekian harga cabai untuk tanggal 20 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.